Dikutip dari viva.co.id. Siang itu matahari bersinar dengan sangat terik menyengat bumi benua Australia. Di area pangkalan udara Royal Australian Air Force, terlihat puluhan prajurit TNI Angkatan Darat bersiap diterbangkan menuju ke salah satu basis militer paling bersejarah di negeri Kanguru. Prajurit TNI itu merupakan pasukan legendaris milik Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang pernah berjaya merebut kota Dili dari tangan Fred Dilin, yakni pasukan langit Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajra Yuda. Pesawat pun take off meninggalkan RAAF base yang terletak di Townsville. Setelah beberapa saat terbang, prajurit TNI pun menyiapkan diri untuk melakukan penerjunan dengan titik terjun alias drop zone di daerah Kapyong. Satu persatu prajurit loncat dari pintu pesawat. Dengan semangat juang yang tinggi dan skill penerjunan yang mumpuni, seluruh pasukan langit 501 Kostrad berhasil menggebrak pangkalan militer Australia itu dengan gemilang dan menguasai pertahanan tumpuan udara dengan cepat. Apa yang telah dilaksanakan pasukan langit 501 Kostrad membuat Jenderal Top Australia, Letnan Jenderal Greg Bilton kagum. Kepala Operasi Gabungan Militer Australia itu pun memuji kemampuan penyerbuan cepat itu. Atas semua keberhasilan itu, Letjen Greg Bilton memberikan penghargaan dengan menyematkan brevet penerjun Australia kepada Letkol Infanteri Arif dan semua prajurit Yonif PR 501 Bajra Yuda. Sebagai tanda persahabatan antara kedua angkatan bersenjata RI dan Australia, Letkol Infanteri Arif berkesempatan bertukar koin satuan dengan sang jenderal peraih Canadian Meritorious Service Medal itu.